Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah bersama Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia sepakat mengkaji usulan kenaikan harga pembelian pokok gula. Nantinya tim independen yang dibentuk pemerintah akan menyelidiki komponen yang mempengaruhi harga gula sebelum merekomendasikan harga ideal untuk HPP gula. Pemerintah bersama Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia sepakat mengkaji usulan kenaikan harga pembelian pokok gula dengan tim independen. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara DPP APTRI dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan tim independen yang akan dibentuk dalam waktu dekat ini akan menyelidiki komponen apa saja yang memengaruhi harga gula sebelum merekomendasikan harga ideal untuk HPP gula. Sehingga harga gula diharapkan membawa keuntungan bagi petani dan konsumen mendapat harga yang adil. Meski begitu, Amran masih belum mengumumkan kapan HPP gula akan disampaikan. Namun diharapkan pembahasan HPP tersebut dapat selesai bulan ini juga. Kita membahas langkah-langkah ke depan bagaimana petani bisa untung, tapi konsumen juga tersenyum. Nah, kita melihat nanti HPP-nya seperti apa, kita akan bahas bersama dengan tim yang independen. Tunggu tanggal mainnya, kita akan sampaikan pada waktu yang tepat. Tim independen ini nantinya akan diisi oleh sejumlah pihak seperti akademisi, pakar pertanian, hingga peneliti. Dari Jakarta, Randu Dahlia, Senli, Help Chris, IDX Channel.